Hai hai hai, jumpa lagi di sini di channel YouTube Fitri Lampung. Oke, kita akan memberikan tutorial cara bikin margug ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini mau masak margug ya. Mau masak margug ala-ala Saudi Arabia. Ini bahan-bahannya ya. Di sini ada kusa, terus ada garam, terus ada daging. Di sini ada buat ini ya, apa gersan kalau di sini ya. Terus taruh bawangnya. Iris bawang, awal-awal mulanya kita iris bawang. Ini bahan-bahannya. Terus kita ini dulu ya. Bawang yang udah dipotong kita masukkan ke panci, terus kita masak di oseng-oseng. Ini terus dikasih minyak biar ini. Kasih minyak sedikit ya. Terus di oseng-oseng. Hingga ini aja apa? Lemes gitu. Nah, udah kayak gini, ditaruh daging yang udah kita cuci ya. Kasih daging yang udah kita cuci, diaduk-aduk. Terus udah kayak gini diaduk-aduk, taruhin bharat apa aja yang ada di Saudi, bharat sedikit, terus taruhin kari powder. Kayak gini, aduk-aduk. Dikasih tomat ya, macun tomat. Kasih macun tomat. Terus dikasih air. Kasih air. Oke. Udah dikasih air. Biarin mendidih ya, udah biarin mendidih. Biar kita mendidih dulu. Kita lihat ya. Nah, ini udah mendidih. Kita tuangin ini ya, kayak
kita tuangin garam yang udah dipotong-potong. Terus kita tuang pustanya juga udah dipotong-potong. Diaduk, biarin mendidih lagi. Kalau udah mendidih, kita ke tahap berikutnya ya. Kayaknya masih kurang airnya, bisa ditambahin. Bisa ditambahin air. Seperti ini. Biarin mendidih lagi ya, mendidih biar agak mendidih banget gitu. Nanti kita lihat udah sesudah itu. Nah, kita lihat lagi ya yang ini udah tadi. Dan mendidih kan. Ditaruhin maji ya, maji 2. Yang maji ini kasih 2. Diaduk. Terus dikasih ini ya, croissant. Yang udah dipotong-potong. Gini caranya bikin marguk. Terus dilakukan ya sampai semua. Kalau kurang air, bisa ditambahkan air.
seperti ini ya. Udah seperti ini, taruhin atasnya cabe. Langsung tutup. Biarkan api kecil. Kecilkan api. Nanti kita lihat tahap berikutnya. Nah, ini dia yang udah kita bikin tadi. Terus kita lihat. Nah, ini loh udah jadi. Terus kita aduk. Udah kayak gini, dikasih sambal, beres deh.